Junior akan kembali menghibur para Everlasting Friend atau ELF di Indonesia. Boyband K-pop tersebut akan menggelar konser bertajuk Super Junior Super Show 7S in Jakarta. Harga tiket konser boyband K-pop Super Junior di Indonesia Convention Exhibition atau ISBSD City Tangerang pada 15 Juni 2019 ini pun akhirnya diumumkan. Promotor Mechima Pro membagikan informasi mengenai tiket konser bertajuk tersebut melalui media sosial pada Jumat 10 Mei 2019. Rangkaian konser Super Show 7S telah dimulai sejak Januari 2019 lalu. Kunjungi boy group yang digawangi Siwon, Kyuhyun, Donghae, Hyejul, Liteok, Eunhyuk, Yesung, Kangin, Riwook, dan Sindong pada Juni mendatang merupakan konser keempat mereka di Indonesia. Mereka kali pertama menggelar konser di Indonesia lewat Super Show 4 pada 2012, Super Show 5 pada 2013, dan Super Show 6 pada 2015. Namun saat Super Show 7 pada 2017, Super Junior melewatkan Indonesia. Rangkaian konser Super Show 7S sendiri telah dimulai sejak September 2017 lalu dan telah singgah di berbagai negara termasuk Thailand, Hong Kong, Taiwan, Argentina, Peru, Meksiko, Makau, Filipina, Jepang, dan Korea Selatan. Rangkaian konser ini telah dilaksanakan pada 2-3 Maret lalu di KSBO Dome Seoul. Ditutupnya Super Show 7S pada Maret lalu memaksa para ELF Indonesia menuai kekecewaan karena Suju melewatkan Indonesia untuk mereka singgahi. Namun pada 18 April 2019, secara mengejutkan kabar datang dan menyebutkan Super Show 7S akan digelar di Jakarta. Sementara kini seluruh anggota Suju telah usai melaksanakan tugas wajib militer mereka, yang ditutup oleh Magne Group yakni Kyuhyun yang keluar wamil pada 7 Mei 2019 lalu.